dia tolak. Oh, ulang tu kau pun. Saya buat lah. Lepas tu, saya baca balik. Ikut kuadah Rasulullah. Tiga kat ni. Dia tak boleh sama. Saya pun berhenti lah. Bila berhenti, saya tanya dia apa nasihat kepada saya. Itu yang dia cakap ni. Katanya. Sudah 60 tahun, saya hanya membuat rayuan yang diberi kepada saya, khas tidak boleh diajar kepada siapa saja. Ya. Aturan agama sudah tidak dijalankan lagi dengan sebenarnya. Ya. Terus berjuang itu. Maknanya Quran ni dia tak apa. Sama saya pun tak apa kan. Tapi tahu cari. Bila ada masalah saya cuba kan. Jadi saya tiap-tiap hari Selasa mana besok. Ada lah buat muka ni sini. Pukul 10 sampai 12. Pokok yang saya buat jamuan malam di Kuala Pali pun buat dulu. Universiti ni buat ni? UUM. UUM. Lepas tu ada jambuan Kuala Pali dan daripada Pulau Pinang. Hari ni saya kata ada orang terjemah Quran menjadi mata pencarian ikut selera orang ramai. Bukan apa yang dia buat tu untuk jadi mata pelajaran pada pembaca dan pembeli. Salah satu Quran yang mereka bawa saya tu nama Mahmud Yunus. Dia awal kitab tu dia kata dia pelajar paling cerdik, bijak, pandai. Belajar di Azhar tak lama macam wali. Dah lulus, dia balik Indonesia. Dia buat letak set tu, cerita di Singapura. Kata dia, kitab ni universal. Mana seluruh agama bangsa Yahudi, Israni, Hindu, Cina boleh guna. Dia untungnya. Sedangkan dia ayat nombor 2 saja. Dalikal kitab la raibati hudalil mutaqin. Dia tak kata hudalil muslimin, hudalil mu'min. Dia lompat dua kitab. Tingkat yang tiga. Ya, macam mana? Dakwah cerdik pandai. Di dalam gelanggang langkah nombor 2 dah tumbang terlentang. Itu tugas saya hari Selasa, besok. Dah lebih setahun. Baru ni pula, di ujung bulan 12 itu, ada saya putuskan. Dah zaman putuskan. Awak ingat dia mana? Sebab ada warisan. Dia bersambung. Kawan saya putus tek dengan harga RM14.40. Dia tak 10% dah rupiah. RM10.40. RM14.40. Kalau 3 kupang 5 duit, 10, 3 ringgit 5 kupang, 20, 7 ringgit, 2 kali 7, 14. Itu cukup 35 sen. Tak sampai harga satu aku beli. Tapi isi dalam ni terlampau berharga. Saya pun tak fikir macam mana saya boleh catat benda-benda yang berharga lebih. Dan kebetulan sini ada wasiat je. Al-Wasiat Hikmah Minas Syekh Pak Suwak Abdul Hamid. Ya, wasiat je. Betul eh. 4 bulannya 14, 19, 25, 29, 28. Ini saya dah sibak 40 pin tadi. Itu setiap bulan ni tulis tangan saya ni. Di sini tengok tulis ni. Ihzab adu waka maruh wahzal sadiqaka alfan marah. Fala rubbama hajar sadiq baka na'arufu bil madarah. Di muka surat 55. Dalam petang macam saya ambil sana. Berhati dengan kawan lebih banyak daripada berhati dengan musuh. Takut pada musuh hanya sekali, takut pada kawan 1000 kali. Kerana kawan bila bertukar jadi lawan, dia banyak tahu kita punya kelemahan. Contoh paling ketara Tun Dr. Mahathir yang jadi Perdana Menteri lebih 23
tidak ada dah penyembah itu paling akan sama macam dia nama. Musuh yang pertama Tengku Razali Hamzah. Musuh yang kedua Anwar Ibrahim. Musuh ketiga Dato' Jaya. Ketiga-tiga ni menteri kewangannya. Hanya seluruh projek raksasa kena bincang menteri kewangan. Hanya dia usia negara buka berpandangan budi kedapatan. Ya. Dalam Quran lebih tegas. Inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Maknanya kalau kita dah berpisah dengan isteri kita, dia kempin merata-rata, lembek macam batang keladi. Pakai buah tiket, saya tak mahu lah. Pakai tak kahwin kita dah negeri tu. Orang dia apa nak tahu lembek kah? Dia soal. Yang dah. Ah tu, saya selalu cakap ayat Quran tu sebagai hujah. Contoh juga paling ketara, wa baraballahu masalah lilladzina kafaru imra'atanu wa imra'atalut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma wa lam yughni anhuma min Allah shay'a wa qila lana ma'adakhirin. Ya, dia hidup kurang 50,000. Isteri dia pun tak ikut dia. Susah nak masuk iman. Anak dia pun sama. Bila siap saja kapal belayar, dia kata, ya bunaya tamma'na wa la takma'al kafir. Apa anak dia kata? Sa'ab ila jabal yaqsimuni min al-ma'. Nak naik bukit. Sama kita ya. Ya. Ini musuh kita, punya kawan kita. Maknanya iman di luar akal. Selagi duk masuk akal tak nama iman. Allah. Kalau kita adalah di zaman Nuh alaihi salam, kita lah penentang pertama. Mana boleh terima akal buat kapal di pucuk bukit? Nak loncok ke mana ni, laut tak mana kita tak tahu. Akal tak boleh terima. Lagi duk jauh Allah mana iman di luar akal. Iman di luar akal. Ya. Tak boleh capai akal. Ya, ya. Kita tak boleh terima macam mana buat kapal di pucuk bukit ni. Kalau zaman lah tak apa lah guna jentera terbang pun tak boleh pergi ke laut ni. Zaman tu tak boleh terima. Kalau soal ni, misalnya saya buat di zaman lahir Muhammad SAW, apa panggil tahun gajah. Mana gajah yang paling besar dipunyai Abrahah. Abrahah tu gajah zaman tu. Dia kerah seluruh ayat dia mai ke Mekah nak punggah Kaabah. Quran kata, wa arsala alaihim tayral ababin tarmihim bihajaratin min sijil. Akidah kita api yang ada di dunia ni satu bahagian daripada 70 bahagian api akhirat. Macam mana akal boleh terima Khairul Ababin bawa 3 hijarah ni sikit, 2 di kaki, 1 di mulut. Sedang power dia 69. 2 di mulut. Dua kaki. Tuan Ababi, tidak ada maklumat yang tepat satu teik dia jatuh di kolam muka bah. Ya, tak ada. Itu kan iman. Dia tak lintas kat atas lah. Tak tahu. Burung banyak. Baik, orang tak jatuh. Tak ada. Satu tak jatuh atas kolam muka bah. Tiap-tiap tahun punggah dulu, 3 tahun sekali lah. Tiap-tiap tahun punggah. Lepas duit. Ya. Ya, keluarga saya duduk di sana. Ayah saya pun
sebelum Arab Saudi perintah ada di sana. Jadi perintah yang terakhir nama Syarif Hussein Turki. Jadi orang putih ni hasut ketua kabilah nama Aziz lawan Syarif Hussein. Ayah saya ada sana, mak dia pun mati jana nama Hajah Maria. Jadi satu hari ada sejam untuk orang ramai beli makanan. Ya, akhirnya dah keadaan tu dah kalut sangat. Ayah saya menumpang satu nama Haji Ismail turun di Perak, nama Pusing di Perak. Saya sampai pula tak pergi cari. Pusing, memang ada Pusing. Ya, ayah saya duduk di situ. Dekat Ipoh. Ha, tak jauh dengan Ipoh saya. Nama sama oleh Haji Ismail. Baru dia masuk Kedah ni, kahwin dengan mak saya anak satu. Kerana kak dia masa tu duduk di Gelang Serai. Singapura. Nama Khadijah kahwin dengan Tokeh Saleh yang paling kaya di zaman tu. Di samping dia angkut khazanah Indonesia, dia jadi Syekh Haji. Ayah saya ni kakak dia seorang lagi duduk di Kelantan nama Rahmah. Kahwin dengan Tengku Usmeh. Tengku Usmeh ni zaman Belanda. Dia menteri kewangan. Kerana ada masalah kewangan, dia pakat dengan doktor nak beralih angin ke Melaya. Masa tu belum nama Malaysia, Melaya. Dia pergi jadi hakim di Kelantan. Dia ayah saya ulang alik lah. Antara Kelantan kak dia nama Rahmah dengan Tokeh Saleh kakak dia nama Khadijah. Ya. Kerana zaman tu dalam perintah Singapura ni orang putih, bila mati Tokeh Saleh ni, ni banyak tahu berapa banyak dia punya harta, dia punya anak isteri. Jadi Khadijah ni tak benar naik di mahkamah orang putih sendiri pergi rumah Tokeh Saleh. Tokeh Saleh dah mati. Itu manusia paling jujur zaman tu. Dia kata, saya mai Tokeh Saleh dah kaya raya. Saya tak tahu langsung hak dia. Yang ada di bilik pengantin, itu saya punya. Oh, jujur. Jadi terpaksa kata-kata tu serah pada abang dia nama Kasim. Abang dia ada perhabis tu, ribu-ribu kedai yang tu tanah-tanah dia habis. Yang Khadijah ni kakak ayah saya punya berkat benda yang ada dalam bilik pengantin dia tu, intan berlian apa semua gitu. Lepas mati Tokeh Saleh baru berasiat tu, ayah saya bawa kak dia, mak dia pergi Mekah lah. Tokeh Saleh mati. Oh, tu duduk Mekah tu. Ya, ya. Dia sebelum nak pergi berangkat sana, dia orang putih nak cek lah. Dia ni sebagai saksi hak Tokeh Saleh. Dia kata tak ada anak kat saya pun tak ada. Cuma abang dia ada nama Kasim. Masrah kat Kasim ni buat berangkat pergi Mekah. Tu anak saya menungai. Yang pasal berkulung kereta dia masih di Insaniah ni. Jadi yang ada dia pakai di leham dia tu. Pesaka tu. Ya, dia mati di kampung Sematang. Lepas Tengku Usmeh ni berhenti bersara daripada hakim dia di Kelantan. Balik main Kedah ni. Jadi masa tu zaman nama orang agama kita Syekh Ramli Pulau Pisang. Bagi surat dia dia. Kata nama kerja kita. Di mana saja Tengku Usmeh nak buka sekolah, tak perlu minta kebenaran kerja. Jadi dia buka sekolah di Kampung Sematang. Jadi Kampung Sematang ni dia buka sekolah. Pelajar yang pertama nama Haji Maisah, yang anak dia kahwin dengan ketua pulih yang pertama Abdul Rahman ditembak typing lain yang sampai sekarang tak. Oh, ya. Yang di Kuala Lumpur. Ketua pulih pertama. Kuala Lumpur yang ditembak. Ha, jadi menantu Haji Maisah ni pelajar Haji Ismail, Tengku Ismail. Jadi dalam keluarga kami, dia celaru dua. Ayah saya Haji Ismail, abang ipar dia Tengku Ismail, saya Abdul Hamid. Ni anak Tengku Ismail tadi nama Tengku Meriam, kahwin dengan sekjen yang anak dia nama Syed Razak, menteri besar Kedah yang duduk sakit ni.
Jadi Zak ni lepas mati Tengku ni Tengku Maryam, dia kahwin dengan satu perempuan lain, dapat Syed Razak ni lepas 3 wali. Jadi makna saya tak terlibat dengan Syed Razak. Saya terlibat dengan Syed Amin. Anak Tengku Maryam. Jadi Syed Amin ni abang Syed Razak, lemak. Dia menulis anak seorang. Dia anak Tengku Maryam. Tengku Maryam tu anak Rahmah. Rahmah ni kahwin dengan Tengku sendiri, abang ipar kakak saya. Yang mana Rahmah tu kakak kandung. Tengku Maya ni hanya Pak Tengku Semih. Abang-abang kami pula kaedah Indonesia kahwin satu marga. Salah? Salah, adat. 20 tahun dia kahwin tak dapat anak. Terpaksa balik Indonesia sana kenduri adat kebau putih. Kebau balang. Balik mari sini baru mengandung. Bila mengandung 13 tahun 13 bulan tak boleh lahir anak. Jadi kerana dia dengan ayah saya ada krisis, dia tak setuju ayah saya kahwin budak anak satu. Krisis. Jadi dah yakin nak mati kerana anak dia perut ni tak boleh keluar ke zaman lah belah lah, zaman tu tak ada. Zaman belah tu tak ada. Pasal berdamai dengan ayah saya. Ayah saya duduk di Sungai Dua Kubang Jawi. Satu Cina kaya dalam lenguh itu nama Nyonya Kan, bagi duit kat dia, dia ternak itik di sana. Jadi panggil dia mai di kampung Semantang ni. Ayah saya manusia paling pelik lah, pernah hidup dengan saya. Dia kalau dia nak tebang pokok pisang ni tak perlu pakai pisau, dia pancung tangan dia. Pasal kak dia ni, dia nak tengok pucuk tu tumbuh cepat lambat. Dia pancung. Bila tumbuh cepat, dia tokak dengan mulut dia, semok dia pun kak ni. Dia kata, sak lagi insyaAllah lahir anak. Jadi tuduh tadi kata dia yang tahan tak pergi beranak tu kuat-kuat lah. Dia pandu pada pokok pisang ni, dia pancung, pucuk dia nak. Dia tokak mulut semok. Pun kau ni, dia kata kering bang, dia. Kau tahu naik pucuk tu? Ya, ya. Subhanallah. Dia kata kering ayam. Pisang yang dia sebuah tu kan ni. Dah yang anak. Tapi anak tu hidup tak lama mati. Baru beranak kedua yang Tengku Merayan, Tengku kahwin dengan Syed Zain. Pak Syed Razak yang Menteri Pesat Kedah duduk sakit lah. Jadi Syed Amin pun tak ada lah, masih tak ada di kampung Selatan. Masih ada eh? Masih ada. Tapi mata tu dah tak apa nampak. Mungkin tahun lepas ni dia ada di Mekah sana. Anak Syed Zain. Syed Zain pun saya tak pasti. Mungkin penyakit lumpuh. Di nombor 75 Taman Bunga Raya. Apa nama Jitra. Dulu masa saya sihat, selalu saya pergi ziarah. Dia sakit lah. Saya tanya abang, Syed Amin ada mai ke? Dia kata tak ada. Syed Razak ada mai ke? Dia kata tak ada. Tak apalah saya ziarah. Lepas dah jadi romsak. Jadi bahasa saya kata, petik bunga, tendang padu. Itu orang politik. Pasal apa zaman tu, zaman Pak Lah yang Syed Razak. Jadi menteri besar. Nah, Pak Lah pergi ziarah Syed Razak. Yang Pak dia Syed Zain, dia tak pergi ziarah. Itu bahasa Pak Su kata petik bunga, tendang padu. Dia ziarah Syed Razak sebagai bunga. Yang Pak dia padu ni, dia pergi tendang. Itu kisah politik. Ayah saya ni kalau dia nak berjalan mana-mana, pantang yang ikut dia bawa uang. Tak nak bawa uang. Sampai berjalan kaki zaman dulu di kampung ni, bila orang yang ikut dia sampai 10 orang pun kata, Pak Haji kami dah lapar. Tadi tak nak bawa uang. Dia kata depan sana ada kedai mamak, kita masuk situ. Mamak, ini kawan saya ada 10 orang. Tanya semua tiap-tiap satu, apa yang mereka nak makan, bagi duit ambil sama saya. Dia bukan ada duit. Dia jangka zaman tu, umpama kata,
10 ringgit seorang, dah tak habis makan kedai kampung. Dia cekak apa saja, puting rokok ke apa yang keliling dalam kedai India ada. Ini mamak 100 ringgit mamak punya bayar sana, lebih mamak punya. Dia tak nak simpan duit. Jadi saya sebagai anak tunai, saya tak mahu cara begitu. Kita perlu, kita kumpul duit. Dia tak boleh. Kalau dia nak pergi kaunter kereta zaman tu, tempat jual tiket, ini kawan saya 10 orang bagi 10 tiket. Kalau orang tak bagi, kita boleh catik tarikhnya tu, tak dalam 40 hari orang tu dah mati. Allah. Mana orang tu dalam buang tabiat. Ibarat kata orang sakit teruk, kutu-kutu yang ada dalam badan tu mula tinggal badan, orang tu nak mati. Bukan makna ilmu dia tu jadi. Orang tu dalam buang tabiat. Itu kaedah lah. Kalau jenis letupan ni, umpama senapang laras dua, dia angkat tangan, panggil main berapa dekat boleh sampai tembak tu kat dia, nanti dia angkat tangan. Kalau tembak meletup, hancur buntut jadi ni, tangan kita pun hancur sama. Saya tanya ayah baca apa? Alastu bi rabbikum qalu bala. Adakah tidak aku Tuhan kamu? Dah semua kita ya, mana boleh tembak Tuhan. Jadi peluru tu patah balik ke belakang. Saya anak tu nak seluruh ilmu tu dia bagi kat dia. Ya. Tapi saya, ayah bagi pelajaran agama, saya nak hanya makrifah pada Allah SWT. Biarlah saya hancur lebuk jadi serbuk, dibenci semua makhluk, saya dapat makrifah pada Allah, cukup. Hari ini makrifah pada Allah ni kalau ibarat anak tangga ribu-ribu di atas, saya baru nampak anak tangga bongsu, belum sampai ke situ, umur dah 80 tahun lebih. Makrifah ni bahasa Arab, bahasa Melayu kata kenai. Jadi seluruh rakyat Malaysia lebih 20 juta kenai Datuk Najib, kenai Rusmah Mansor. Tapi kenai daripada dua, Rusmah sama Datuk Najib, berbeza dengan seluruh 20 juta rakyat Malaysia ni kenai. Di mana perbezaannya kenai Rusmah sama Datuk Najib dan kenai orang ramai dengan Datuk Najib? Perbezaan ini pelajaran saya bagi. Di mana perbezaan? Dia sekelambu. Lebih kasar saya guna. Lepas nak jumpa dua-dua, tak perlu katuk badan walau surat benang telanjang bukit. Boleh lepas dua. Tapi kalau Datuk Mahyudin yang satu langkah lagi nak sampai tempat dia, kalau dia telanjang pergi jumpa Datuk Najib, baru semua pudih di pejabat pun sekat lah. Kita dia gila. Itu bahasa paling kasar pelajaran saya bagi. Contoh, perang Uhud. Bila musuh berasap, Muhammad sallallahu alaihi wasallam cekak pasir segenggam, terus dia punya syah hati wujud kata Allah Ta'ala terus Nabi wa ma ramaita. Apa dia Nabi? Dia isbat i ramaita walakin Allah. Muhammad tak kata aku Allah, tapi Allah Ta'ala sendiri kata walakin Allah. Itu makna kenal Muhammad dengan Allah sampai tahap tu yang saya sebut lagi dengan semua. Muhammad tak kata apa, tapi Allah sendiri Allah yang kata. Allah kata tak apa, dengar Muhammad kata. Ya, makna wa ma ramaita ayat hakikat, iz ramaita ayat syariat, walakin Allah haram, hak
kul hadiqah Roma ala surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duk dakwah, kita ikut Muhammad, ikut Muhammad, cukup dengan satu ayat ni saja kita guna. Makna pasiak di tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 tahun yang lampau, kita panggil peluru berpandu. Seluruh nama-nama musuh dah catit di situ. Pasal yang kena ni mata. Pakar silat di badan kita, dia ada radar. Kita naik mutu gelap-gelap malam, satu binatang di kawang kedah pengen undok-undok, dia serang. Mata pejam tak kena. Sepatutnya kena hidung, dia ada daya tarik. Patutnya kena mulut, dia ada duduk di tangan. Satu lain tak kena. Yang kena pakar silat dari mata. Itu Allah Ta'ala Nabi wa ma'ramai ya ramai ta walakin maknanya seluruh apa yang kita makan minum, berapa lama duduk dalam perut seminggu kan, kita sembahyang sah, dia tak kira mana je. Tapi kalau dah buat keluar balut semula dengan macam bungkus apa nama sabun pek buah dalam mulut sabun lak macam eh duduk dalam perut tak apa, tak ada mana je. Maknanya jangan terbit kata Allah, 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 aku Allah. Kekal dalam hati kita je, powernya keluar. Aku Allah tu lah hati. Ya, jangan keluar kalimah aku tu, jangan tambah pokoknya Allah, 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 Allah saja. Ni saya bagi contoh bagi ni turun ke Allah ilmu ni, ya Allah, saya semua bila tak ada nama ilmu turun. Sumpah iblis. Ya, ini dalam Quran ada 7 tempat. La atiyannahum min baini aidihim, dia nak main bagian depan. Wa min khalfihim, belakang. Wa an aimanihim, kanan. Wa an syamalihim, iblis. Mana iblis sumpah dia nak sekat depan belakang. Cerah ini jago semua-semua ni. Ya. Mana main depan cekak gulung. Ah. Ha, nak buat tak dengan ini? Oh, dia jago. Ibarat kok telaga. Empat pihak. Dia sumpah. Sekat depan belakang macam jihad semua ada 6. Atas, bawah, dia tak sekat. Makna nak lepas ke pun iblis, hanya naik ke atas, turun ke bawah. Macam mana cara nak naik ke atas, turun ke bawah? Keliling, dia tak kesian belah kita. Jangan duduk dia, pecah kepala, dia tak buka. Duk sumpah iblis. Macam mana nak naik ke atas ke bawah? Ini pelajaran paling besar dulu. Pertanyaan. Ya. Pertanyaan, dia jawab. Ya, ibarat teluk di ujung tanduk. Tak boleh. Ombak saja akan jatuh, pecah. Macam mana naik ke atas? Haa, dan macam mana nak naik ke atas, turun bawah. Betulkan tauhid. Nak lepas. Haa, ini main jauh ni. Bukan saya berdepan anak-anak tadi kah? Macam mana nak naik ke atas? Pung ilih. Macam mana nak naik ke atas, turun ke bawah. Betulkan tauhid, nampak? Tak boleh. Tu yang duk main kat saya, semua orang duk main ni masalah ni. Saya terlampau tekah. Quran kata wasjud waqtarib. Ini kepala surah sujud. Kepala pergi ke bawah. Bungkok naik kata. Duduk atas. Ini contoh ni. Ini pun oksigen. Power. Ini kepala. Bila sujud. Jadi naik kata. Power ni kita nak. Kalau duduk lagu tu, tidak atas bawah. Ya, ya. Ya, bila duduk lagu tu, berada atas bawah. Power tu datang waktu sujud. Sebab itu, awliya-awliya sehari semalam, dia boleh sujud 1000 kali. Maksudnya dia semayang 500 rakaat. Power tu datang waktu? Ya, ya, sujud. Waktu sujud. Jadi takkan kepala nak minta kat bungkok, bungkok nak minta kat kepala. Bungkok. Ya, ini tu kalau bahasa tarikat dia panggil mufradiyah, salah. Mufradiyah. Tarikat mufradiyah, saya diharamkan. Tapi kita tak ada pilihan lah. Ya, mesti tak lalu di atas bawah. Maksudnya Allah tetap di atas ya, kita tetap di bawah kita. Tak ubah, tak apa.
naik ke atas. Cuma yang kita ada power ni. Dia tetap kepala dia, tapi bila sujud dia pergi ke bawah, power naik ke atas. Takkan macam ni pungkok ni minta kepala kepala. Bertindak aja lah atas hukum Allah. Sujud tu orang datang kekuatan. Ya. Datang power. Mana doa, sebaik-baik doa dalam sujud. Aksiru fi hidup. Ini saya bagi dia. Pasal main jauh pagi-pagi. Gudang dah dapat ni. Anak orang jauh. Alhamdulillah. Kena sujud banyak-banyak. Ya, banyak sujud. Aksiru fi sujud. Tapi tu lah, bila takdir Allah kemarin dan pagi ini, sebenarnya saya dah cetek pukul 9 buka sana. Tapi kerana hampa nak dapat pelajaran sebelum saya punya ibadat, saya dah bagi pelajaran. Bagi ilmu dulu. Yang tak amal dapat. Ya, cuma yang penting yakin. Yakin kemuncak iman. Iman di luar akal. Ingat. Itu susunan agama. Iman di luar akal. Yakin puncak iman. Puncak iman. Menunjuk kat kaya lagi punya bangsa yang tentu bangsa yang kuat yakin. Walaupun dia malah ibadat, yakin kuat. Dan ni saya sambung balik cerita lebih luas supaya hampa tu dapat faham. Dia dalam agama dia tekan sangat berkat. Kita semayang 17 rakaat, 4 zuhur, 4 asar, 4 isyak, 3 kali 4 12, masuk maghrib 3 15, masuk 7, masuk 2 2 subuh, subuh 2, jadi 17 tu yang wajib setiap hari. Ya. Jadi 17 rakaat yang wajib dengan 5 jenama zuhur, asar, maghrib. Maghrib walaupun 3 ada duanya tahiyat. Jadi 4 jenama tadi dah 8 tahiyat. At-tahiyyatul mubarakah. Dia dah sebut berkat. Ya, jadi 8 tahiyat, 8 kali sebut berkat. Subuh 2 rakaat, 1 tahiyat. Jadi 9. Dalam qunut Allahumma ihdini biman hadait wa afini biman afait wa tawallani biman wa barik. Jadi cukup tiap-tiap hari kita 10. Sebut 10 kali berkat. Kebetulan jari kita berada 10. Kelingkin walaupun kecil ada berkatnya, ibu tangan walaupun ada 2 buah ada berkat. Yang ni penceramah belum pernah sebut. Ini penceramah kita ni. Dia tak pernah sebut pun. Saya sebut bagi. Tak ada ilmu. Mudah timur ni sekarang. Jadi berkat-berkat ni orang tak pernah cerita lagu mana kata berkat. Saya cerita bagi. Dia kerana saya banyak baca kitab-kitab Arab. Jadi satu Arab yang paling kaya, kaya sungguh. Ada anak lelaki 4. Bila dia apa nama sakit, dia budak-budak 4 orang ni mesyuarat. Kesimpulan mesyuarat, siapa boleh jaga bapa sesuai dengan harta banyak, dia mati. Dan harta tu bagi yang si belah tadi. Berebut lah hari-hari nak belah bapa anak harta ni banyak. Hingga jiran-jiran keliling pun cemuh dengar duk berebut nak jaga bapa. Pasal mesyuarat tadi, siapa boleh jaga bapa sesuai dengan harta yang banyak, dia mati berpuas hati, harta tu ambil orang tu. Yang cerdik daripada 4 tadi, dia tarik diri. Malu orang keliling hari kita duduk tak nak jaga bapa. Dia kata tak apalah, bapa kan 3 jaga. Aku tak jaga, orang tuduh anak deraka. Hidup bapa kenana, pak sakit dia tak jaga. Mana zaman tu memang heboh, di mana-mana nak tengok anak deraka pergi kampung. Hidup bapa kenana pasal bapa sakit dia tak jaga.
kerana musyarat tadi tidak minit, tidak ada minit musyarat. Nak cerita rumah ziarah dia ni, tak ada. Akhirnya kena tekanan, kata anak deraka ni, dia dapat mimpi 100 dinar. Dia tanya, ada berkat? Mimpi kata tak ada. Pasal di duit, dinar ni duit mah. Sampai 100, tapi dia nak berkat. Mimpi kata tak ada. Bangkit pagi dia cerita bini dia, aku semalam mimpi 100 dinar tak ada berkat, aku tak mau. Bini dia kata, berkat macam mana? Boleh beli pakaian, makanan, aku tu lah berkat. Dia kata, aku tak mau. Tak mau pun kena bagi tahu kita dah tak ada makanan, tak ada pakaian. Dia tak bagi tahu, tekanlah bini dia, tapi beritahu lah. Dia tak faham. Lama lepas tu mimpi pula 10 dinar. Tak ada berkat. Dia tak mau, bini mula semua, itu 100 tak ada berkat, tak mau ni 10 tak ada berkat. Lama sekali lagi, sekali lagi mimpi 1 dinar ada berkat. Dia terus ambil, dia tabak bini. Dia pergi ke makin, kebetulan orang tu nak perhabis ikan, dia ada 2 ekor dengan harga 1 dinar. Dia serah 1 dinar, angkat dia beli, buat balik 2 ekor. Buat balik pun tak abang kat bini. Bini kata, 2 ekor kucing makan tak cukup berkat lah. Dia bersiang sendiri. Kahana abang, dalam perut ikan tadi ada 1 permata. 2 ekor, 2 permata. Heboh pula. Hingga tuan ikan yang jual tadi menyesal, aku tak jual kat dia pula. Saya jual. Oh, heboh pula. Siapa nak tengok permata dalam perut ikan, pergi di kampung orang tu. Jadi ramai lah, raja, wakil, pemerintah. Kalau betul-betul elok, tidak ada persaingan di pasaran, dia nak jual berapa harga pun jangan tawar. Tengok-tengok memang elok semua. Tidak ada persaingan di pasaran, nak jual memang nak jual. Duk tengok benda elok lagu ni, tak ada makan minum mana boleh elok. Berapa harga? Ni bukan cerita harga. Nak tukar dengan benda. Kami bukan sekian, tak ada benda nak tukar. Nak buat kerja. Benda lah. Sekok unta. Dibalut dengan mas. Ujung kaki, ujung kepala, bawah tapak pun buah sama. Sepatih-sepatih unta mas. Saya ingat tang lehak saja. Sekilo tak belum. Ya. Bila raja awak balik, puas hati. Tapi, desah-desus, tepuk sebelah tangan tak bunyi. Kalau dengan satu lagu ni, dia tak boleh berkembang biar. Tanya dia ada lagi. Memang ada. Yang saya tukar tu baru hak betina. Nak kembang biar, kena ambil hak jantan. Berapa tukarannya? 100 ekor unta. Dibalut dengan mas, ujung kaki, ujung kepala, Allah. Bawah tapak boleh sama. Itu makna berkat. Allah. Tak pernah orang cerita ni. Ni mesti saya cerita ni. Tapi dia mula cerita ni, nama saya nak ni. Dia dah letak kita apa baca, Pak Su eh. Orang tak pernah tanya Pak Su, di mana Pak Su baca. Saya buat sendiri ya. Nak pergi dah faham. Makna pagi ni hampa boleh berkat. Allah. Yakin pula. Amin. Yakin ni pula yang kata kemuncak iman dia ni. Pelajar kampung macam Basu ni ada 3-4 orang nak tunggu maghrib pirinsyah. Malam tu Tok Guru baca man talaba syai'an jadda wajada ukamakon. Jadi budak yang yakin dengan hadis tadi, dia biasanya nak berpisah dengan Tok Guru ni, jabat salam seorang-seorang. Hal lain dah lepas dah, sampai gidak dia. Cekak tangan irat-irat, dia renung mata tepat-tepat. Dia kata, Tok Guru, mula malam ni ke depan saya tak main dah. Tok Guru tanya pasal apa pula. Dengan hadis Tok Guru baca, saya dah yakin. Tak perlu main. Cuma tolong doa, ilmu yang dapat diberi berkat. Dia balik lah. Kerana yakin tadi, dia tak lapang, tak dagar. Terus beramal. Sepanjang malam.
Bila cekah macam ni, dia buka pintu langkahnya laju. Tak ada enjin apa, langkah laju. Tepuh Wisma Negeri. Masuk di bilik Sultan. Assalamualaikum Tuanku. Waalaikumsalam. Mai mana pagi-pagi? Mai kau lapar, eh? Batik nak tanya Sianu bin Sianu. Anak Tuanku. Ya, ya. Anak batik. Apa hal? Ada orang Pinang lagi. Belum punya yakin anak kajar pun dia nak Pinang. Allah. Kajar buat helah. Atas nama agama, belanja tak perlu. Mahat wajib. Oh, dia untung dari segi belanja tak kena. Mahat. Apa mahat anak tuanku? 7 permata Herman yang ada disimpan dalam khazanah Kisra Anusyawad. Zaman dulu kami kenuri-kenuri besar. Ada baca berzanji. Ya, dalam tu ada cerita Kisra Anusyawad. Kumpang tanya tuanku, tanya apa lagi? Permata Herman tu Anusyawad buat sendiri. Wih, mana ada orang buat permata Herman dalam laut sana. Awak pergi ambil 7 biji permata Herman. Beta akan kahwin anak-anak beta dengan awak sebagai permaisuri. Ha, dia jadi nak jadi raja terus dengan ada permata Herman. Dia balik rumah ni masih ada orang panggil timah plastik. Kalau jumpa dengan hampa orang bawa timah plastik nak pergi timah laut, apa nak hukum? Gila, gila, gila. Biar gila, asalkan berjaya. Gila, gila, gila. Laut ni tinggi, pantai dia ada tinggi. Jadi Allah Ta'ala bagi dia kuasa tenaga. Tak makan, tak minum. Terus timah. Dia walau mana-mana mana dia timah pun. Ayak turun balik. Biasanya di mana ayak derah. Ikan duk main-main. Sampai jadi cerita Nabi Allah Sulaiman, ya ayuhan nas ulimna mantikotik. Mantikotik bukan cakap burung, gerak beri burung tu dia dah faham. Sama juga orang ni duk timah laut, ikan duk main-main kelihatan dia dah faham. Burung ni kata, ni ikan ni kalau orang ni hidup beribu-ribu tahun tanpa berhenti berehat. Mai kemarau Nabi Allah Yusuf 7 tahun berturut-turut berulang. Kering laut ni kita nak pergi mana? Mana yakin dia takut ni si laut. Dia laut ada penjaga. Lepas bentuk jawatan kuasa, pergi jumpa penjaga laut. Tolong tanya orang timah laut apa aja. Salmainah malaikat, assalamualaikum, saya penjaga laut, mewakili isi laut, tanya awak timah laut apa hajat. Oh, dia letak timah dia berdepan dengan wakil rasmi. Malaikat. Dia kata, saya Pinang anak raja negeri. Mahatnya 7 permata Herman ada di sini. Allahu Akbar, kata malaikat. Kami di sini permata Herman bukan makan, bukan dia. Puncah dia dua dia. Dia makan berhabis, dia berhabis. Ni tak, makan pun tak. Dia mudah. Oh, timun, timun. Ya, dia pegang timah, timah balik. Jadi malaikat pergi beritahu isi laut. Tu permata Herman yang bertimun, timun tu. Payah nak main bola, nak main soleh, nak main badminton. Punggah bagi kat dia. Yang kecil bawa kecil, yang besar bawa siap. Ribu, ratus ribu bilion di pantai. Kalau kita ubahnya cari kontina mat. Dia ada. Dia ambil 7 yang terbaik, serah pada raja. Raja pun tunai kata-kata dia. Dengan sendiri dia dijadikan raja. Dengan sendiri yang ada di pantai dia punya. Itu cerita yakin dan berkat begini. Sebagai sayap kanan kiri, hampa boleh terbang sampai kuda puncak Mount Everest. Allahuakbar. Ya, betul kan Mount Everest ni satu-satu bukit yang paling tinggi bagi semua orang? Ni soalan. Faham balik soalan?
Betulkah Mount Everest bukit yang paling tinggi bagi semua orang? Betul mengikut fakta, Ustaz. Setuju dengan jawabannya, betul. Mengikut fakta, Ustaz. Tidak semua orang. Tidak tinggi. Soalan saya, Ustaz. Apakah Mount Everest ni bukit yang paling tinggi bagi semua orang? Semua orang tu kena ingat. Ujung. Tinggi bagi anyone. Orang yang tak naik. Macam kita, kawan naik di bawah tapak kaki je. Makna kita adalah aset yang paling berharga. Ya. Kita aset paling berharga. Kau dah naik sampai kata, gunung tak baik. Tapi di zaman mula-mula bentuk balai pustaka, seolah-olah tidak ada rakyat Malaysia ni yang mampu mengurus. Terpaksa pinjam daripada Indonesia, Sultan Taklian Ali Syahbana. Saya masih ingat bila dia ceramah dekat ribu-ribu pelajar itu, dia kata manusia adalah makhluk yang belum selesai. Ratus-ratus tangan pelajar angkat. Bukankah Quran kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim? Itu pada bentuk. Saya kata belum selesai dengan adanya akal. Manusia dengan ada akal dia tidak selesai. Kerana ayam jumpa ulat, dia patuk-patuk telan. Kita nak buat perencah tong jam masak putih kurma, gunakan. Makna kita tengok pokok sana tinggi ada buah masak, tangan pendek dengan ada akal buat galah sambung. Kalau Allah Ta'ala jadi tangan kita sepanjang galah tadi, nak lenggang tak boleh, lipat-lipat buat dan kontina, kontina nak masuk minyitan tak boleh pula, susah lah. Dengan adanya akal, kita tengok burung terbang, kita buat kapal terbang. Dengannya ada akal, ikan menyelam, kita buat kapal selam. Dengan adanya akal, hidup manusia takkan selesai. Ini taklah nyumbak ya. Ayat tu. Dengan lagi hidup taklah selesai. InsyaAllah. Jadi pagi ni boleh berkat dan yakin. Bang sampai puncak. Amin. Jadi kesimpulan cakap masuk, kita boleh berjalan seluas-luas bumi. Boleh harung seluas-luas laut. Yang dalam kita turun, yang tinggi kita pancat panjat, yang gelap kita suluh. Ternyata hitam putih, jalok dan belang, yang manis jangan ditelan, yang pahit jangan diluh. Tepuk dada, tanya saya lah. Wah. Oh, segudang. Lebih banyak pula Anwar Ibrahim dapat ni. Anwar Ibrahim dapat penat semangat. Kita kena 7 kali semangat pada tu. Dan ini satu lagi buku yang awal jurnal kita saya buat. Yang ni belum tersibak. Warna ni lain sikit. Yang ni akhir. Tahun lepas, yang ni awal bulan ni. Jadi serah kepada Inta. Pilah buat sebaik-baik yang boleh. Setahun, dua tahun, sepuluh tahun jumpa Pak Su balik, analisa semua yang ada di sini. Ini kebetulan tahun ini ada pustetek, dia jadi hitam sikit. Ada hitam sikit.